Ongko, cukup, maju. Jalan. Pasti perasaannya bangga sih kak. Senang yang di sisi lain tahun lalu kami berpikir bahwasannya pengibaran dan menjadi paskibraka hanya kesempatan sekali seumur hidup. Tetapi kami diberi kepercayaan kembali untuk mengibarkan sang saka merah putih. Pola latihannya yang pasti jauh berbeda dari tahun lalu. Kalau yang dulunya bangun jam 5 terus perenggangan sama-sama. Kalau kali ini perenggangannya tuh sendiri-sendiri terus agak jauh-jauh kan 2-2 meter. Jadi rasanya ya gak bisa ngomong aja gitu, gak deket gitu. Terus kalau menjalani protokol kesehatan, saya pastinya harus bersih ya. Terus harus selalu pakai sarung tangan, face shield-nya juga, sama maskernya juga. Memang sangat beda sekali. Kalau dulu banyak ya, namun kita senang dan rasanya ya gembira saja. Sekarang sedikit, tentunya sebelumnya lebih ringan. Tapi karena situasi pandemi ini, kita ini nggak bisa seperti dulu karena Pak dibatasi dengan protokol kesehatan. Contohnya melatih kita tetap atur jarak. Kemudian kita tetap menggunakan masker, tentunya kita terhambat, sangat terhambat. Dan berbeda dengan dulu kita bebas, sangat berdekatan, gak ada masalah. Ini kan tetap atur jaga jarak. Harapan saya bisa mensukseskan penaikan dan penurunan bendera. Bisa juga menjadi contoh yang baik buat adik-adik yang ingin mencoba tahun depan. Semoga saat kami kesini dalam keadaan sehat, kembali dengan keadaan yang sehat, itu yang penting. Dan semoga pengibaran tahun ini berjalan dengan lancar, hikmat sesuai apa yang kita harapkan sih, Kak. Harapan saya, walaupun situasi pandemi ini, tetap semangat ya, agar hasilnya maksimal. Kemudian jangan ragu-ragu. Ya, laksanakan kegiatan ini biar pada saat melaksanakan pengibaran sang merah putih kita berjalan dengan baik dan sempurna.